Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di tengah-tengah Sondao di Desa Lamere bersama masyarakat melakukan kegiatan syukuran atas suksesnya pengeboran air bantuan dari kami untuk membantu kegiatan pertanian di Sondao di Lamere ini. Alhamdulillah ya kegiatan ini sukses dilakukan pengeboran dan masyarakat hari ini melakukan doa syukuran atas adanya air ini yang ternyata kegiatan ini harapan air ini ternyata sudah lama sejak puluhan tahun ya tanah ini hampir tidak pernah digarap pada musim kemarau seperti ini karena tidak ada sumber air hanya mengandalkan tanda hujan atau pas saat hujan udang. Nah dengan adanya bor ini maka ya mudah-mudahan kegiatan di sini bisa ditingkatkan menjadi 2 kali bahkan mungkin 3 kali kegiatan. Dengan demikian maka akan menambah ya income atau pendapatan dari masyarakat yang ada di sini. Kami selaku anggota DPR provinsi yang kebetulan membidangi urusan pertanian ini juga berjanji insya Allah akan menghadirkan kembali titik bor di tempat kawasan di sekitar ini yang ternyata masih banyak. Masih puluhan hektar lahan yang membutuhkan juga kehadiran kita semua untuk membantu masyarakat di bidang pertanian ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, kami atas nama pemerintah Desa Lamere menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada abang kami Pak Abdul Rauf yang alhamdulillah telah memberikan bantuan sumur bor di Sondao Desa Lamere. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Sondao khususnya dan umumnya pada Desa Lamere. Mudah-mudahan dengan air ini petani yang ada di Sondao ini dapat meningkatkan kualitas pertaniannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di Desa Lamere.